Pak, gimana sekolah kami, Pak? Bapak udah pergi, meninggalkan kami selamanya. Gimana uang sekolahku, Pak? Gimana uang sekolah adik-adik? Udah, jangan nangis ya. Jangan nangis. Kan ada aku, adik bapak kalian. Ada ini abang-abangnya bapak kalian, ya? Gak usah pikirkan soal biaya. Nanti ada kami yang bantu ya. Tinggal bilang aja perlu berapa duit ya. Mau apa, mau beli apa, buku, sepatu, apapun itu kepentingan kalian. Kami turut berperan untuk bertanggung jawab ya. Karena bapak kalian ini juga saudara kandung kami. Jadi kami juga turut bertanggung jawab atas anak-anak. Anak-anaknya, jadi kalian itu juga anak-anak kami. Ya Maya, iya kan Ma? Iya nak. Iya, tante juga turut prihatin. Tinggal bilang aja kok. Nanti butuh berapa ya? Ya, pasti dibantu ya. Kita ini kan saudara, kita ini keluarga, ya kan? Ya, jangan nangis ya. Banyak kali cakap si anjing ini. Suaminya juga, Pak, tengoklah saudara-saudara ini, Pak. Mentang-mentang lagi rame di sini, Pak. Karena lagi banyak orang berkabung di sini. Sok-sok baiklah semua muncung orang ini bercakap. Padahal waktu hidup pun bapak, mana ada orang yang peduli waktu bapak sakit. Karena banyak orang sini yang dengarkan pandai-pandai kalem muncung orang ini ngomong, Pak. Bapak hidup aja gak dihargai, kok apalagi lah bapak udah gak ada. Tapi maklum aja lah kita, Pak ya. Pasti pencitraan aja yang muncung orang ini, sanjang ini satu-satu. Kayak tai pula lah aku tengok kalian. Pak. Bilangin sama orang ini, Pak ya. Biar dihentikan aja sandiwaranya itu. Cakap-cakap anjing semuanya ini, Pak ya. Gak usah percaya kalian ya. Gak usah percaya kalian. Kayak taiknya semua orang ini. Cuman basa-basinya itu semua basa-basi. Pencitraan. Karena didokumentasikan acara ini. Manis-manis lah muncungnya sesuatu ngomongin. Pak. Gak betul itu, Pak. Pencitraan semua orang ini kan, Pak. Macam aku gak tahu aja kalian kayak mana waktu hidup bapak ini. Ini lagi cancing ini. Mungkin dia lagi syok karena kehilangan orang tua.